saya sebagai pasukan penyokong pasukan Denmark mengharapkan pemain-pemain Denmark yang ditujai oleh jurulatih iaitu Morten Olsen akan meneruskan rentak kecemerlangan dan menewaskan pasukan Portugal sekali lagi dengan jaringan insya-Allah 2-1. Saya selaku peminat pasukan Portugal malam ini memeramalkan kemenangan akan berpihak kepada Portugal sekurang-kurangnya dengan kelebihan 2 mata, kerana ini akan memberikan lagi peluang yang lebih cerah untuk Portugal bersaing dalam kumpulan ini. Pada malam ini saya Muhammad Fazli bin Samin daripada Teluk Mas Negeri Melaka dan sahabat saya Wan Suzaimi bin Ismail daripada Ampang, Selangor. Dan semestinya saya penyokong fanatik Denmark dan Encik Wan. Saya semestinya tidak lari dan tidak lain tidak bukan penyokong Portugal. Tapi jangan lupa undi kami. Amin. Yang mana di bawah ini adanya laman web atau laman sesawang. Pergi sila ke situ. Undi. Sila undi saya, Fazli Samin. Saya Wan Suzaimi. Untuk program Be a Fan Messages Euro 2012 and TV7 2012. Oh, bahaya di situ. Oh, sekali lagi. Cukup menebarkan Cik Wan. Antara Nani tidak menepati kepada betul. Ronaldo. Dan nampaknya Ronaldo sebenarnya telah bersedia. Bersedia? Telah bersedia. Sekali lagi, masih. Antara Anderson berjaya menumbuk keluar. Bola yang telah yang dicuba oleh pasukan Portugal. Peluang sekali lagi pasukan. Ada gol! Oh tidak! Gol! Adakah ini goal. Sikap malang? Oleh kerana itu saya akan meraihkan gol. Oh my god! Tidak! Oh Ronaldo, pemain harapan. Di manakah? Terlampau. Satu. Jangan kau ajar. Satu. Nak kena kat kuning tu. Satu tindakan yang tidak tak sepatutnya. Tidak sepatut dan tidak disengajakan. Tak sengajakan. Ronaldo sekali lagi. Bahaya di situ. Di manakah? Apakah yang berlaku? Terdapat sedikit ada yang mendapatkan adakah tendangan. Ini tendangan yang boleh membahayakan lagi gawang Denmark. Peluang. Satu peluang bahaya di situ. Yang jaga. Tidak. Gol. Ya, sekali lagi izinkan saya. Tidak. Peluang terbaik untuk pasukan. Tidak. Itulah dia Erickson. kehebatan. Oh. Bola. Tidak. Peluang terbaik. Gol. Tidak sepatutnya. Satu gol. Tidak sepatutnya bola itu menerjang jari. Saya yakin dan percaya pasukan Denmark pasti akan bangkit. Tandukan. Tidak ada halang. Ya. Saya tak ada whistle nak tiup. Tidak ada kawalan. Tak, saya tak ada whistle nak tiup. Saya buat. Gol. Bola itu bulat. Okey, kecuali bola rapi. Boleh bola rapi ya. Okey, satu gol. Bahaya di situ. Denmark. Bangun Denmark. Bila saya kata ni, saya teringat satu lagu. Bangun harimau. Saya nak tukar. Bangun Denmark, bangun. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah untuk separuh masa yang pertama yang mana Portugal telah berjaya mendahului pasukan Denmark dengan 2-1. Sebelum kita berhenti rehat untuk pesanan penaja, jangan lupa undi kami di laman website yang ada dekat bawah. Saya Fazli Samin dari Teluk Mas Melaka dan saya Wan Suzami daripada Ampang, Selangor. InsyaAllah pasti kita akan berjumpa lagi untuk separuh masa yang kedua. Mencari rakan. Mencari rakan dan satu peluang yang cukup bahaya. Saya cukup risau di situ. Di manakah barisan pertahanan? Kembali. Bahaya, kembali tajuk semua. Clear. Yes. Tolonglah clear. Oh my god. Peluang telah terhidang. Macam saya pula main. Kita tengok di situ satu peluang. Ya, Ronaldo dapat. Bahaya di situ. Advantage diberikan kepada. Satu peluang juga. Saya dah terbangun dah. Terus diangkat. Adakah tandukan? Jaringan kedua yang dijaringkan oleh Nicholas Bednar. Itulah tadi kelemahan. Telah. Pemain di sana tadi tidak dikawal. Langsung betul. Tidak dikawal. Bahaya di situ. Satu. Ruang.
Nani telah ada di depan menanti. Tapi malangnya gagal. Untuk menyaingkan gol untuk pasukan Portugal. Gol for Bolasepak. Hey, 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 mana, 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 mana saya punya senjata? Izinkan saya. Yeah, go, go, mo, go, mo, Spanyol. Ya, oh, oh, begitulah tadi kesudahannya. Tidak, tidak. Sebagaimana tidak yang saya ramalkan, Portugal menang tetapi dengan perbezaan satu gol saja. Satu gol saja. Sayang kerana peluang mendahului dua gol tadi telah cukup baik. Telah cukup baik. Cukup baik. Saya secara khususnya agak kecewa lah. Kecewa. Walau bagaimanapun kita masih tanya lagi kepada pasukan Portugal dan kita dan ada juga satu jurulatihnya Patricio, tapi kita ada satu peluang terakhir, satu peluang terakhir dan kumpulan. Dan jangan lupa kepada tuan dan puan untuk mengundi kami, yang mana di bawah ini adanya laman WhatsApp yang mana buka dan undilah. Undilah kami. Sama ada saya, jangan Fazli. Jangan segan-segan. Ya. Dan saya juga segan-segan. Cik Wan kita. Saya Wan. Untuk akhir kata apa Cik Wan? Untuk akhir kata, selamat menonton perlawanan-perlawanan yang akan datang. Dan daripada saya, majulah sukan untuk negara. Negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Euro 2012. Bye bye.